الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى وعلى ونفعنا في علوم الشدرين آمين ويجوز في حقه عز وجل فعل كل ممكن وتركه dan boleh pada haknya Allah Azza wa Jalla fi'lu kulli mumkinin, melakukan setiap yang mungkin, watarkuhu, dan meninggalkannya. Ini sifat yang jaiz buat Allah, boleh melakukannya, boleh meninggalkannya. Cuma ada satu aja ya, sifat yang jaiz bagi Allah, yaitu boleh melakukan, boleh meninggalkan setiap yang mungkin. Sifat yang wajib bagi Allah ada 20. Sifat yang mustahil bagi Allah ada 20. Ini sifat wajib kita sebagai muslim mengetahui. Jangan sampai kita seorang muslim enggak tahu akan sifat-sifat yang wajib mesti kita ketahui. Kalhaki, seperti menciptakan, ini adalah sifat jaiz bagi Allah. Boleh Allah menciptakan, boleh juga Allah enggak menciptakan sesuatu. Warizki dan rizki, boleh Allah memberikan rizki, boleh Allah tidak memberikan rizki. Boleh Allah memberikan orang rizkinya banyak, boleh Allah memberikan orang rizkinya sedikit. Jadi yang kasih rezeki kita itu adalah Allah. Banyak sedikitnya itu adalah Allah. Ada orang rezekinya banyak, padahal masih muda udah banyak aja. Itu Allah yang kasih. Ada orang udah tua rezekinya banyak, pantas udah tua. Kasihan kalau nggak dikasih banyak. Wanahwi ima, dan seumpama keduanya. Apa aja Allah menghujankan, Allah tidak menghujankan, itu adalah sifat jaiz bagi Allah. Allah kasih musim panas, Allah kasih musim dingin, Allah kasih musim semi, itu hak buat Allah. Allah jadiin kita ya, kulit kita putih, kulit kita hitam, ini adalah hak daripada hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jaiz bagi Allah. Jadi jangan kita benci, jangan kita kesel apa yang sudah Allah tetapkan. Apa yang Allah mau. Ada orang terkenal, itu dari tetapan Allah, maunya Allah. Ada orang masya Allah mulia banget namanya, itu ketetapan Allah. Jangan kita coba-coba benci itu. Kalau kita benci itu, kita benci Allah. Kalau kita benci Allah, urusannya berabe. Fala mungkinah illa wahwa hadisun, maka tidak ada yang mungkin melainkan dia adalah sesuatu yang baru. Jadi mungkin itu adalah hal yang baru. Bifi'lihi, dengan perbuatannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ciptakan, Allah perbuat, itu yang baru. Kalau bahasa Melayu baru, masa sekarang baru. Allah yang buat, nggak ada yang lain, semuanya Allah.
ini ya Ustaz Obi ini bangun begini nih, Allah yang kerja seperti ini. Alhamdulillah dikasih sama Allah. Iya. Wafa'idun, dan itu adalah pelimpahan min adlihi, daripada sifat adilnya Allah, ala ahsanil ujuhi, atas paling bagus jalan-jalannya. Jadi tiada yang mungkin melainkan itu adalah pelimpahan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Semuanya yang kasih Allah, pelimpahan dari Allah. Nah, kita biar ingatkan kepada Allah. Kita dikasih badan sehat, dikasih nafas enak, dikasih keadaan enak. Ini adalah pelimpahan dari Allah. Gak ada yang bisa kasih kecuali Allah. Nah, kita banyak-banyak syukur sama Allah. Kapan aja kita ingat Allah terus. Kapan aja kita ingat semuanya Allah. Urusan beres aja Allah. Urusan mudah aja Allah. Jangan sekali-sekali kita bilang ini karena gua, karena gua, karena gua pintar, karena gua kuliah, karena gua ini. Bukan. Semuanya Allah. Wa atamiha, dan yang paling sempurnanya. Wa adliha, dan yang paling adilnya. Allah kasih yang paling bagus, paling sempurna, paling adil. Allah. Gak ada yang gak enak. Semuanya enak, walaupun di mata pandangan kita kadang gak enak. Tapi sesungguhnya itu yang pantas buat kita dari Allah. Wa huwa hakimun fi af'alihi, dan dia Allah maha bijaksana dalam segala perbuatannya. Enggak ada yang enggak bijaksana, semuanya bijaksana. Ada orang enggak terlalu cantik, enggak terlalu cakep, tapi pintarnya luar biasa. Pintar banget. Ada orang enggak cakep, enggak cantik, ya, agak kurang pintarnya. Jarang orang pintar banget, cantik, pintar banget, soleh banget, jarang. Ya. Artinya apa? Allah berikan itu keadilan-keadilan. Ada orang lihat lakinya gendut, pendek, hitam. Bininya cakep banget, tinggi, putih, semampai gitu ya. Kenapa begitu? Ada apa nih? Pasti ada suatu istimewa di laki-laki tadi yang Allah berikan sehingga perempuan itu mau. Bijaksana Allah. Jangan pernah kita enggak ridho akan apa yang Allah tetepin sama kita. Kita bersyukur sama Allah. Ini adalah keadaan yang paling baik. Ini adalah situasi yang paling baik Allah berikan kepada kita. Ini adalah rezeki yang paling baik Allah berikan kepada kita. Jodoh, ini adalah jodoh yang paling baik buat kita. Rezeki, ini adalah rezeki yang paling baik buat kita. Keputusan, ini adalah keputusan yang paling baik buat kita. Kita enggak kepengen apa-apa, kita cuma pengen ibadah sama Allah. Kemudian Allah kasih kita seperti ini, ya udah ya. Itu yang terbaik buat kita. Yang penting kita berjuang bersungguh-sungguh, kita lakukan semua bukan karena nafsu. Nah, kita hilangin tuh nafsu-nafsu. Insya Allah, sekuat tenaga kita kerahkan kepada Allah untuk mengejar ridhanya Allah, menjauhkan sejauh-jauhnya nafsu kita. Insya Allah, Allah akan berikan pertolongan kepada kita. Adilun fi aqdiyati, dan Allah adil pada segala keputusan-keputusannya. La yukasu adluhu bi adlil ibadi,
tidak bisa dikias adilnya Allah dengan adil hamba-hambanya Allah. Gak bisa dikias. Gak bisa diukur adilnya Allah dengan adilnya kita, orang hamba. Artinya gak bisa dibandingkan. Allah ya, adilnya sangat adil, gak bisa diukur. Kita udah adil banget orangnya ya, pokoknya bagus banget. Allah lebih bagus lagi. Idil abdu yatasawwaru min zulmu bitasarufihi fi milki ghairihi wala yatasawwaru zulmu min Allah ta'ala. Idil abdu, karena hamba ya, kenapa tidak bisa dikias, tidak, kenapa tidak bisa dibandingkan adilnya Allah dengan adil para hamba. Idil abdu, karena bandingnya, karena hamba, yatasawaru, tergambar minhu, daripada hamba itu, az-zulmu, tergambar daripada hamba itu oleh zalim, bitasarufihi, dengan penggunaannya, fi milki ghairi, pada milik orang lain. Kenapa adilnya Allah enggak bisa dibandingkan dengan hamba-hamba Allah? Karena hamba-hambanya Allah, hamba-hambanya kita nih, dapat tergambar kezoliman dengan dapat menggunakan milik orang lain. Kalau Allah gak bisa kegambar. Jadi bisa tuh hamba-hambanya Allah, hamba-hambanya bisa melakukan kezoliman. Nah, makanya kita banyak-banyak kita istighfar. Takut ada punya orang kepake. Apalagi kita megang duit, majelis taklim, duit, masjid, duit, pesantren, atau apa. Nah itu hendaknya kita ada duit, duit kita sedekahin buat kalau-kalau nanti ada yang keambil. Walaupun kita gak ngambil, kalau-kalau ntar ada yang keambil. Bukan ngambil, keambil. Enggak sengaja. Begitu kita. Karena ini kegambar. Kegambar berarti apa? Kita enggak sengaja keambil. Insya Allah, kalau kita megang duit majelis taklim, duit musola, duit masjid, duit pesantren, kita pegang dengan cara seperti itu, kita punya duit, kita pegang duit, duit kita, lalu kita sedekahkan untuk menambah kalau-kalau nanti ada yang keambil. Insya Allah berkah itu. Allah saksikan kita. Allah lihat kita, betul-betul kita. Nanti balak bantuan Allah akan hadir. Jangan sebaliknya. Ya, ya kalau penuh-penuh diambilin. Wala yatasawaru az-zulmu, dan tidak tergambar oleh kezuliman minallahi ta'ala, daripada Allah ta'ala. Enggak kegambar. Allah zalim enggak kegambar. Orang punya Allah. Seperti masalah waris. Orang perempuan dikasih 1, orang laki dikasih 2. Kata kita kurang adil. Siapa bilang kurang adil? Sangatlah adil. Lihat kalau bawain duit, kalau orang mau nikah, siapa yang ya memberikan mahar? Laki-laki, bukan perempuan. Kalau mau adil, ya dua-duanya. Artinya apa yang Allah tetepin hukumnya, itulah yang paling adil. Jangan pernah kita membayangkan Allah enggak adil. Wajibu, dan wajiblah Ta'ala bagi Allah Ta'ala, ijmalan, secara ijmal, secara global, kullu kamalin, setiap kesempurnaan, yaliku bizatihi al-aliyati, yang layak dengan zatnya Allah Ta'ala. Wajib ya bagi Allah
bersifat kesempurnaan secara global. Allah sempurna sifatnya. Enggak ada yang enggak sempurna sifatnya Allah, semuanya sempurna, baik semua. Wa yastahilu 'alaihi jami'un naqais. Dan mustahil atas Allah sekalian kekurangan-kekurangan. Enggak ada kekurangan bagi Allah. Enggak ada yang kurang buat Allah. Jangan kita gambarkan Allah dengan kita. Jangan kita bayangkan Allah dengan kita. Kalau kita orang yang kebanyakan kurang pembagiannya, kalau Allah enggak ada yang kurang. Seluruhnya dikasih makan semuanya. Dari yang masih di dalam perut ya, sampai yang udah keluar. Semuanya. Bahkan yang kafir sekalipun dikasih makan sama Allah, enggak ada Allah pilih-pilih, kasih semua. Itu sifatnya Allah Ar-Rahman. Dikasih semua, enggak pilih-pilih. Coba kalau kita yang jadi Tuhannya. Ya. Kalau kita yang jadi Tuhannya, yang patuh aja kita bagi, yang kagak patuh kita enggak bagi. Tapi Allah dikasih semua. Nah. Hebatnya Allah. Mulianya Allah. Maka oleh karenanya kita berbaik sangka terus kepada Allah. Fayajibu, maka wajib ala kulli syakhsin, atas setiap orang, ayat taqidah, bahwa dia meyakini ijmalan secara global annahu ta'ala, bahwasanya Allah ta'ala mutasifun, bersifat bijami'il kamalati, dengan segala kesempurnaan. La yuqsiha illa huwa, tidak ada yang dapat menghitung sifat kesempurnaan Allah kecuali Allah. Jadi saking banyaknya sifat kesempurnaan Allah, enggak ada yang bisa menghitung kecuali Allah. Wa annahu munazzahun an jami'in naqaisi lati la yuqsiha, dan bahwasanya Allah maha suci dari segala kekurangan. Allati la yuqsiha, yang tidak ada yang dapat ya, menghitung akan dia. Maha suci Allah. Wa dalilu ala dzalika kullihi, dan dalil atas demikian itu semuanya, ay ala wujubi sifati salasati, artinya atas wajib sifat, ala wujubi sifati salasata asyara, atas wajib sifat yang 13 lahu ta'ala, bagi Allah ta'ala. Wasti alati adadiha, dan mustahil lawan-lawanannya. Wajawazi fi'il mungkinati wa tarkiha, dan boleh melakukan segala yang mungkin dan meninggalkannya. Wujudu hazal alami, adanya alam ini. Ala hazal syaklil badi'i, atas bentuk yang indah ini. Jadi dalil atas semuanya Allah bersifat yang 13 itu, wujud kidam bakal mukhalafatul hawadis qiyam ta'ala binafsi qudrat iradat ilmu ayat sama maksud semuanya terus. Nah, adanya alam ini ya, mudah aja. Ini namanya dalil ijmali, adanya alam ini. Ai ala hadhil hayati allati fi annahu malahatin, artinya atas ini ya, hayat kelakuan yang ada padanya, macam malahatin ya, indah mempesona ya, ciptaan Allah ini al-badi', indah mempesona. Fajami'ul asya', maka sekalian macam-macam sesuatu, sekalian sesuatu. Jami'u, maka sekalian asya, sesuatu mausufatun, itu disifatkan bil malahati, dengan indah, dengan mempesona. Semuanya ciptaan Allah mempesona, enggak ada yang tidak mempesona. Yang paling jelek sekalipun kata kita, semuanya indah. Ciptaan Allah yang paling jelek kita kata apaan kira-kira? Tai baba. Indah itu. Indah, masyaAllah. Udah sepet banget kita makan, masyaAllah.
Binatang yang kita kesel banget, jijik, kesel apaan? Yang kesel. Iya. Tikus. Indah itu. Semua ada manfaat ciptaan Allah buat manusia. Enggak ada yang enggak ada. Dengan adanya tikus ada obat tikus, macam-macam tuh obat tikus. Dengan adanya obat tikus ada pabrik obat tikus. Iya, di pabrik itu banyak para pekerja, banyak mendatangkan rezeki. Enggak ada yang enggak ada manfaat, enggak ada yang enggak indah, semua indah ciptaan Allah. Jangan pernah kita bersuuzon kepada Allah. Li'anna kulla syai'in, karena setiap sesuatu mutqanun fi naw'ihi, disempurnakan pada macamnya. Kama qala ba'dhum, sebagaimana berkata sebagian mereka, bahannya tawil, ta'ammal. Sutura kainati fa innaha uqimat li'ijabil wujudi dalailu. Ta'amal, renungkanlah sutura kainati, tulisan-tulisan alam. Fa innaha, karena sesungguhnya dia alam, uqimat, ditegakkan, li'ijabil wujudi, bagi wajib wujud Allah, dalailu, didirikan untuk dalil-dalilnya, akan dalil-dalilnya. Jadi sebagai dalil, ya sebagai dalilnya adanya ya alam ini, sebagai dalil bagi wajib wujud Allah adanya alam ini, ya, tulisan-tulisan alam atau goresan-goresan alam. Goresan-goresan alam maksudnya apa? Langit, bumi, pohon, manusia, bebatuan, angin, ya, planet-planet, atmosfer dan lain sebagainya, itu goresan-goresan alam maksudnya. Waqad anzalallahu lata'ifa kullaha minal mala'il a'la ilaika rasail. Dan sungguh Allah telah turunkan kelembutan-kelembutan ciptaannya seluruhnya, minal mala'il a'la, dari malaikat, ya, dari malaikat yang ada di langit, ya, dari alam yang luhur. Ilaika rasail, kepada engkau risalah-risalah. Waqad khutta fiha law ta'ammalta khattaha bi abda'i timsalin haqqathu al-awailu. Waqad khutta, dan sungguh telah dituliskan, telah ya digoreskan, telah digoreskan di dalamnya, di dalam risalah itu. Telah dituliskan di dalam risalah itu, lau ta'amal ta'khattah, jikalau engkau renungkan akan tulisan itu, goresan itu, bi'abda'i timsalin, dengan paling indah. Abadai timsalin, ya, dengan paling indah bentuk, hakat hul awailu, demikianlah telah dikisahkan oleh orang-orang terdahulu. Idza qila, apabila dikatakan, za baqin, ini alam kekal, takulu tazahuran, takulu tanaz, ya, tanazzuhan, engkau katakan maha suci. Ala ketahuilah, kullu syai'in ma khalallahu za'ilu, setiap sesuatu ya tidaklah ya sunyi Allah, ya. Kullu syai'in, tidaklah setiap sesuatu ala ketahuilah, kullu syai'in, setiap sesuatu, za'ilun, hilang, ma khalallah, selain Allah. Jadi semua nanti bakal iya, benar-benar lenyap.
ala ketahuilah kullu syai'in ma khalallaha zailun. Ketahuilah setiap sesuatu hilang kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nanti semuanya hilang kecuali Allah. Semuanya hancur kecuali Allah. Fal ijadu dalil qudrati, maka mengadakan itu dalil qudrat. Mengadakan, Allah mengadakan kita semua alam semesta, ini adalah dalil qudrat. Wa takhsisu dalil iradati, dan takhsis pengkhususan, itu dalil iradat. Wal itqanu dalil ilmi, dan itqan ya, menyempurnakan dalil ilmu. Wal ittisabu bi hadhi sifati, dan bersifat dengan ini sifat, dalilul hayati, adalah dalil hayat, hidup. Bersifat dengan ini sifat ya, apa, kuasa, menghendaki, menyempurnakan, dalil hidup. Orang kalau enggak hidup enggak bisa kuasa. Orang kalau enggak hidup enggak bisa menghendaki. Orang kalau enggak hidup enggak bisa menyempurnakan. Jadi hidupnya dalil semuanya. Wa idza sabatal hayatu, dan apabila tetap sifat hayat, sabatil wujud, sabatal wujud, maka tetaplah wujudnya Allah. Wa idza sabata wujudu sani'i, dan apabila tetap wujudnya yang mencipta, lil alami, bagi alam ini, wajib mukhalafatuhu lil mu'alladati, maka wajiblah menyalahinya bagi segala yang dilahirkan, segala yang diciptakan. Fawajaba tisofu, maka wajib bersifatnya Allah bijami'il kamalati, dengan segala kesempurnaan. Wa minha, diantaranya adalah hadhihi sifatu salasata asyara, diantaranya sifat kesempurnaan Allah adalah ini sifat-sifatnya Allah yang 13. Wallahu a'lam bisawab. Summa qala wal hasilu, nanti ya minggu depan kesimpulan-kesimpulannya.